Selamat sore Wadya Balat Info Burinyai. Hari ini, Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Masyarakat Berbasis Anti-Anarkis dan Kekerasan atau OMBA Kabupaten Bandung menggelar bakti sosial berupa pembangunan rumah warga di Kampung Panayakan, Desa Cijagrak, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu, 21 Juli 2024, dan bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan, Dian Herdiana. Terima kasih Den Jaya dan Wadya Balat Info Burinyai. Suasana di Kampung Panayakan sangat hangat dan penuh semangat. Sejak pagi tadi, anggota Ombak bersama warga sekitar telah bergotong royong membangun rumah untuk Bapak Ubeh. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Ombak Berbagi yang berfokus pada bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Dalam kegiatan ini, Yusuf Maulidin, pengurus PAC Ombak Kecamatan Paseh, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum Ombak, Bapak Aju Jumara, yang telah memberikan bantuan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kepengurusan Ombak PAC Paseh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aju Jumara selaku Ketua Umum yang telah memberikan bantuan dana untuk bantuan pembangunan rumah Bapak Ubeh dari Kampung Kanayakan RT 1 RW 8. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, rekan-rekan, atas bantuannya, tenaga dari segi apapun. Mudah-mudahan Allah bisa ngembales dari semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Kiki Permana, Ketua DPC Ombak Kabupaten Bandung, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bapak Aju Jumara dan Bapak Aldi atas kontribusi mereka. Ketua DPC Ombak Kabupaten Bandung Kiki Permana menyatakan bahwa program Ombak Berbagi hari ini resmi direalisasikan dengan dimulainya pembangunan rumah untuk Bapak Ubeh di Kampung Kanayakan. Kiki berharap kegiatan ini dapat terus berlangsung dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kepengurusan Ombak, khususnya wilayah pengurus anak cabang Kecamatan Paseh, mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Umum kita, Bapak Aju Jumara, dan saudara kita, Bapak Adi, yang telah ngasih sumbangsih buat kegiatan kami. Alhamdulillah, pada hari ini, tanggal 21 Juli 2024, kami telah merealisasikan suatu program yaitu Ombak Berbagi. Alhamdulillah, sekarang pembangunan rumah sudah dimulai untuk Bapak Ubeh di Kampung Kanayakan RT 3 RW 8 Desa Cijagrak. Semoga kegiatan kami ini terus bisa berlangsung, dan satu lagi, kami terus mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Umum kami. Semoga amal baiknya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den Jaya dan Wadya Balat Info Burinyai, penerima bantuan, Bapak Ubeh sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh anggota Ombak. Dalam pernyataannya, ia berharap Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang telah diberikan oleh keluarga besar Ombak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau abdi bade nganuhunkeun ka keluarga Ombak. Tos ngadamel tos Pak Ajum, tos ngadamelkeun bumi abdi, sakitu abdi ngahaturkeun nuhun. Walhamdulillah ditampil waruh dunya waruh akhirat, ya Allah ya rahmanmu, sakitu abdi ngahaturkeun nuhun mangaribu-ribu nuhun abdi kasadayana Ombak, ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Den Jaya dan Wadya Balat Info Burinyai. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Ombak dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat solidaritas di antara anggotanya. Mereka berharap program Ombak Berbagi dapat menjadi inspirasi bagi organisasi lain untuk melakukan kegiatan serupa. Demikian Den Jaya dari kawasan langit Kampung Panayakan, Desa Cijagra, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, saya Dian Herdiana, melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih rekan Dian Herdiana untuk laporan lengkapnya.
Semoga kegiatan bakti sosial ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan menginspirasi lebih banyak orang untuk saling membantu. Wadya Balat, tetaplah bersama Info Burinyai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Den Jaya, mohon diri, dan sampai jumpa. Pati! Omak! Pati! Omak! Pati! Omak! Pati!